Saudara, sorotan selanjutnya terkait dengan Ivan Sugianto, orang tua murid yang memarahi dan mengintimidasi seorang siswa SMA Kristen Gloria 2 di Surabaya, Jawa Timur, telah ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Ivan ditangkap di terminal kedatangan Bandara Internasional Juanda, Surabaya, seusai tiba dari Jakarta pada Kamis sore. Ivan kemudian dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk diperiksa terkait dengan kasus intimidasi kepada seorang siswa SMA. Ivan ditetapkan sebagai tersangka usai polisi memeriksa 11 orang saksi. Sebelumnya, saudara, Ivan memarahi seorang siswa SMK Gloria 2 hingga memintanya bersujud untuk meminta maaf. Video Ivan mengintimidasi siswa tersebut viral di media sosial. Ada 8 saksi yang diperiksa. Hari ini sampai dengan maghrib ini ada 11 saksi yang diperiksa. Kemudian setelah memeriksa 11 saksi tersebut, teman-teman penyidik dari Polrestabes Surabaya melakukan gelar perkara. Dan setelah selesai gelar perkara, Saudara I sudah dinyatakan sebagai tersangka. Kemudian tadi sekitar pukul 16.00, Saudara I oleh penyidik ditangkap di Bandara Juanda, Sidoarjo.